Black Shark 2 adalah peranti gaming terbaru daripada Black Shark dan juga merupakan peranti ketiga dalam keluarga Black Shark. Hari ini, Black Shark 2 telah dilancarkan di Malaysia secara rasmi dan ini adalah pandang pertama kami buat Black Shark 2. Seperti telefon pintar yang memfokuskan permua lain, Black Shark 2 turut mempunyai sistem penyujukan terbina. Apa yang menarik adalah, peranti ini hadir dengan dua sistem penyujukan, di mana satu adalah sistem penyujukan cecair dan satu lagi adalah sistem penyujukan udara. Untuk skrin, ia hadir dengan 6.39 inci TrueView display dengan panel AMOLED yang menggunakan teknologi True Clarity, sokongan HDR dan juga merupakan peranti pertama di dunia dengan latensi sentuhan terendah. Peranti ini dijana dengan Snapdragon 855 dan dipadankan dengan pilihan memori 8 atau 12GB RAM dan storan dari 128GB atau 256GB. Turut terbina pada peranti ini adalah 3 lampu RGB, satu logo Black Shark di belakang dan satu pada setiap sisi peranti dalam bentuk RGB strip. Untuk pembesar suara pula, ia hadir dengan pembesar suara stereo di hadapan yang digelar sebagai dynamic audio, di mana pembesar suara ini dioptimasikan dengan Black Shark AI untuk memberikan pengalaman pendengaran audio yang lebih imersif. Untuk menjadikan pengalaman bermain permua yang lebih mengasyikkan, Black Shark 2 hadir dengan Shark Space, iaitu satu pelancar khas yang perlu diaktifkan melalui satu butang fizikal khas. Di dalam pelancar ini, terdapat banyak lagi fungsi untuk meningkatkan prestasi peranti seperti Ludicrous Mode, Game Dog dan juga hub kawalan untuk mengawal alat kawalan. Menjadikan pengalaman bermain permua pada Black Shark 2 ini lebih menarik adalah motor getaran yang ditambah baik dari model sebelumnya. Ia dikatakan akan memberi pengalaman bermain yang lebih imersif seakan game turbo pada Huawei atau juga Asus ROG Phone. Rekaan antena pula adalah dua antena dalam bentuk X yang dikatakan tidak akan menghalang sebarang penyambungan kepada rangkaian jika peranti sedang dipegang ketika bermain. Black Shark 2 hadir dengan kapasiti bateri 4000 mAh. Ia menggunakan port USB-C untuk pengisian dan menyokong sistem pengisian pantas berasaskan QC 4.0. Kuasa pengecasan adalah 27W, di mana dalam masa 30 minit boleh mengecas peranti sehingga 60%. Untuk kamera pula, Black Shark 2 tidak memfokuskan pada kamera, jadi ia tidak sehebat seperti peranti mercu yang lain. Di belakang, ia hadir dengan sensor 48MP dan digabungkan dengan sensor 12MP. Untuk kamera self-photo pula, ia hadir dengan 20MP. Jika anda perasan, di belakang peranti tidak ada pengimbas siap jari. Ini kerana ia hadir dengan pengimbas siap jari di bawah skrin. Untuk sistem operasi pula, ia menjalankan Joy UI berasaskan Android 9.0 Pie. Jika sebelum ini Joy UI adalah MIUI yang telah diubah suai, pada Black Shark 2 Joy UI adalah berasaskan Android asli, di mana tiada langsung blockware yang terpasang. Apa yang terdapat pada peranti ini hanyalah di bahagian tetapan, di mana game dock dan tetapan untuk lampu RGB telah ditambah. Black Shark 2 boleh didapatkan di Malaysia secara rasmi pada harga RM2,499 untuk variasi 8GB RAM dan 128GB storan dalaman, manakala untuk variasi 12GB RAM dan 256GB storan dalaman dijual pada harga RM2,999. Pilihan warna pula adalah Shadow Black dan Frozen Silver sahaja. Sayang sekali, warna Glory Blue tidak dijual di Malaysia. Jadi, apakah pendapat anda semua dengan peranti gaming terbaru daripada Black Shark ini? Adakah ia mampu mengatasi peranti gaming yang lain? Itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.